Oke. Ay, gilote. Oke, thank you. Bye bye. Guys, kita boleh terima benda ni. Okay, use item microphone untuk test run lagi sekali. So sister nak try on dia, nak tengok AC dia bagi kosong ke apa. So dia bagi kosong, kita akan charge dia. So untuk charge, ini charger dia. So kita kena charge charger dia. Kita kena charge kat sini. Okay. So yang plug ni kita akan sambung ke plug rumah kita lah untuk salurkan elektrik ke dia. Okay, untuk charge ala-ala power bank. Sama je konsep dia guys. So kita tengok berapa lama dia bagi. Yang sister dapat ni Delta Max. Okay, bila kita tekan on, so kita tengok lah dekat mana yang dia akan nampakkan display dia. Mana display dia guys. Okay, dia dah bunyi. So dia masuk lah. Okay, dia sebiji macam power bank guys. So dia akan masuk time by time. So kita just let it go. So kita dapat banyak ni for 1 hour 15 minutes. Oh, too fast lah. Too fast. Nice, nice, nice. So esok kita tengok untuk 1 jam charge kita boleh jalan berapa lama. Okay, nice. Okay guys, so kita dah sampai. Kita nak start lah. Okay, so kita pasang AC dulu. Okay, okay, dia on. And then display on. So 86%. Okay, on. Okay, so kita on this thing. Grinder. Alhamdulillah. Okay, so kita biarkan dulu dia panas guys. Jom. Okay guys, sister nak cerita eh. Untuk EcoFlow ni, kita cover adalah grinder. Grinder sister dalam 350 watt. Ini rechargeable. So kita akan charge bila perlu. Mesin kita 1400 watt. Starting. Okay. That's why sister memang fussy on memilih mesin. Yang first adalah volumetric, and then rotary pump, and then watt dia lah, running watt dia, and then extraction lah. Dia starting 1400, tapi on run bila dia dah run, dia untuk circle, dia punya circle hanya 900 ke 1000 watt. Itu yang paling superb guys. So power station EcoFlow memang dapat cover, termasuk guys, termasuk oven kita. Tapi pagi ni kita tak guna oven sebab kita punya pastry tak dapat bawah. Bawah tu kita punya water pump. Okay, so lampu-lampu semua ni dibawakan oleh EcoFlow. 500 ni. Racun-racun. Dia racun kita ni. Kita racun dia. Okay guys, kita menggunakan EcoFlow. Tengok sikit. EcoFlow. Semalam sister charge dalam 1 jam 15 minit. 15 minit dia dapat 76%. Okay, 76%. And then sekarang pukul 12 tengah hari, dia dah tinggal 18%. Plus minus dalam 60% untuk 4 jam lah, daripada pukul 8 sampai pukul 12 tengah hari. Tapi sebab ramai gila yang PM sister, memang sangat ramai dekat Instagram, dia orang banyak feedback yang tanya macam mana, macam mana, macam mana kan. Okay, macam ni. Macam EcoFlow ni, dia bukan inverter generator. Dia tidak memerlukan minyak. Dia tidak memerlukan keluar masuk asap. Dia kena ada keluar asap lah, berbenda lah kan. Tak. Dia tak perlukan. Dia sebiji macam power bank. Guys, kita sambung okay. Sebab agak bising sikit ni sebab kita tepi jalan. Lokasi kita pagi ni adalah anywhere, everywhere. Tapi tak lah, kita pacak dekat area Kompleks Sukan Setiawangsa. Power station ni, dia berbeza guys daripada inverter generator ke generator yang memerlukan minyak, yang ada mengeluarkan asap, korang kena keluar masuk, keluar masuk. Tak. Okay, so power station ni dia sebiji macam power bank yang besar tu. Okay, so dia, kita
kita charge full 100% dalam 2 jam lebih, 3 jam lah. Maximum 3 jam, tak nak overcharge. And then dia boleh cover untuk untuk buat yang machine sister, grinder, oven semua tu, dia boleh cover selama maksimum hari tu back to back yang memang kita brewing back to back non-stop. Okay, 6 jam lah kita menggunakan oven sekali guys. Yang tinggi pada penggunaan sister adalah oven, sebab oven ni mengguna lebih daripada 1000 watt. Ya, untuk machine sister dia starting on 1400 watt, then dia running dalam 900 watt lah circle dia, dia recycle dia. Okay, sebab tu korang pemilihan machine untuk mobile sangat-sangat penting. Okay, sebab apa sister upgrade adalah sebab watt punya ciri-ciri tu amat penting lah, amat dititik beratkan. Okay, so macam yang sister cakap, dia ada telemetry, ada rotary pump. So korang yang mobile, kebanyakan korang main hentam je, korang akan tengok dia pakai mesin apa, dia pakai mesin apa tak. Sebenarnya untuk jadi mobile coffee, korang kena tahu apa kemampuan mesin korang ataupun cafe pun sama, berapa banyak dia punya boleh brewing back to back. Coffee ni kalau cafe dia tak ada masalah sebab watt dia kita sub dekat plug je. Tapi untuk mobile ni sangat-sangat penting, sebabnya adalah korang nak tahu berapa power yang korang perlukan untuk setiap trip tu. Okay, so untuk power station EcoFlow sangat-sangat berbaloi pada sista lah. Untuk kita dah test run sekali dekat Cameron, and then selama 6 jam non-stop brewing. Okay, non-stop brewing and then non-stop oven on, memang sangat-sangat berbaloi. Sebab satu dia adalah paling penting adalah dia tidak menggunakan minyak. Okay, itu paling penting. Sebabnya pada sista ladies camper, kita sangat berisiko untuk membawa minyak dalam van. Dia sangat menakutkan tu sebenarnya. That's why sister masih berfikir-fikir lagi macam mana kita nak bawa stock full tu kan. Dia sangat kena handling dia sangat berisiko. Untuk EcoFlow dia tak memerlukan full on. So dia hanya kita memerlukan power source untuk recharge. Okay, dia macam power bank. Habis power dia kita kena recharge. Okay, cuma sekarang sister nak memerlukan run test untuk kita nak tahu kemungkinan-kemungkinan lain yang kita tak tahulah. On stability untuk brewing sangat-sangat stable. Sista dah try 6 jam hari tu, and then yang kat sini kita dah try 4 jam run. Semua yang sini kita tak dapat back to back lah sebab ada time ada kosong sekejap, ada time ada customer ramai. So kita akan ada run test yang kedua guys. Okay, korang kena tunggu macam mana powernya power station EcoFlow ni on tak on. Okay, RM9,999. So siapa-siapa yang berminat nak beli, tak kira yang kecil ke yang besar ke, boleh PM Sista. Bye. Okay guys, so kita dah close. Kita tengok the balance memang terbaik, 2% guys. Tepat 1:30 petang. Okay, kita off. Okay, so kita balik untuk recharge, and then kita akan update next location dekat story. Bye. Okay guys, kalau korang mobile camper, jangan lupa sampah bawa balik, buang kat rumah. Faham? Okay guys, so sekarang ni adalah waktu untuk kita recharge. Okay, kita memerlukan masa maksimum 1.5 jam ataupun 2 jam lah mengikut EcoFlow Malaysia. So sister dah sampai rumah, kita nak recharge kita punya. So mari kita. Okay guys, so ini kita punya extension untuk recharge. So kita akan include power dekat sini lah. So jangan on dulu. Okay, kena sambung dulu dekat dia punya. Okay, so kat sini sister ada perasan bateri dia ada slow then custom. So atas tu adalah fast. So maybe that's why dia fast. So kita ambil fast lah sebab kita nak cepat. So kalau ikut tadi dia tinggal 2%. So sekarang kita tengok berapa hours dia charge and then berapa lama. Okay, so ini dia punya plug. Special waterproof. So ini custom. Jom kita tengok. Kita dah on. So kita tengok dia charge ke tak. Boleh tengok screen. Okay, it's running guys. Okay,
dia memang akan berbunyi untuk recharge lah. So kita tengok daripada 2% and berapa jam dia akan recharge. Okay, bye. Hujan guys, biasalah kalau berhujung hujan ni memang kita akan off. Okay guys, untuk recharge hari ni kita terpaksa off sekejap sementara sebab cuaca mencumburi. So untuk 1 hours dia boleh charge on 64 for fast charging lah. Okay, so kita terpaksa off sebentar sebab cuaca kurang memberangsangkan. Okay guys, tadi kita tak sempat habis charge, cuaca tak berapa cun. So kita teruskan pada next trip kita untuk petang ni, iaitu di Bukit Atramangsa bersama EcoFlow. Okay guys, jom next spot. Tapi kita tetap meneruskan plan kita demi mencuba demi test run EcoFlow guys. So kita menuju ke Bukit Antarabangsa. Okay guys, so kita dah sampai. Memang mencabar juga naik-naik bukit ni. Okay guys, ini namanya redah trip. Okay, tapi kita terlupa bawa ais. Sangat menyedihkan guys, sangat menyedihkan. EcoFlow 55% je guys. So memang meriah berbenang kat sini ni. Dia ada hot je, ais kita tertinggal. Oh no. Oh no, sedih kan? Kita pun sedih ni, tengah cari runner, tak ada runner pula daripada bawah. Aduh, sedih. So kita check sekejap power tinggal. Cuma pakai ni memang kita kena alert sentiasa lah. Okay, so tinggal 41% within hours lah dia. Okay, sebab tadi kita start dengan 64 and then 1 hours dia drop 20%. Dia dah tinggal 4% and then pukul 8 dah kita nak balik. So kita off dulu sebelum balik, yang penting tu. Okay, dia dah off. So jangan lupa macam biasa, mana-mana kita niaga pun sampah jangan lupa balik eh. Guys, yang ini tamat dah trip redah by EcoFlow hari ni. So kita jumpa